anu Pak Kemo. Oh berarti karek muni ning nggo san. Jam piro mambu nek ngrubah? Subuh. Oh subuh. Kan berarti ndok tak delok tak kira tatanane sing padha rumah di sore. Lah tak delok lho ganti malah ketara telu. Malah ketara muning teko mburi kok. Ngono lek dingan dhuwur. Oh, lek dingan ketara dhuwur tok. She said that I'm cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jamu Channel. Untuk kali ini saya sudah berada di lokasi di mana kereta Tulungagung Pompa Kodi kemarin sore loading atau prepare ya untuk acara DSD dan juga kampanye huruf bersama Jibor wonge wong pusat ya. Kalau sering mengaji di rutinan di markasnya beliau Gosikdam, nah pasti tahu siapa Jibor ya. Ini ditunggu ini tadi malam ya, tidur sini para kru. Nah, kita sepi, kita lihat untuk tatanan akhir dari kompak audio yang ditata ala kereta ya. Nah, jadi ini kereta ketiga setelah BP Audio atau Kereta Indonesia. Oke, ini dia penampakan dari kompak audio yang ditata ala kereta ya. Nah, ini rupanya ini ya, ada banyak sekali perubahan dari tatanan kemarin sore. Karena kemarin sore itu tatanannya enggak sampai belakang, ini sudah sampai ban belakang. Banyak perubahan. Kelihatan lebih megah karena memanjang ya, daripada yang kemarin sore itu tinggi tapi tidak sampai belakang, dan ini sudah sampai belakang. Jadi untuk perubahan kali ini termasuk tatanan dari planar ya. Planar ini yang depan yang kemarin sore itu ditata naik 4 sub miring atau tidur ya, berbaring ya. Nah, kini dirubah dengan tatanan yang terbaru. Jadi parada yang kemarin sore itu ditata setelah planar, terus parada. Nah, ini sekarang dirubah untuk paradanya ini ditata satu larik ke bawah, di bawah ya. Sampai utara sana itu yang bawah, kemudian yang di atas ini ditambah lagi dengan planar yang kemarin sore itu berbaring, sekarang ditaruh berdiri sebanyak 4 sub ya, yang paling depan, dan ini untuk yang bawah ini 2 sub untuk paradanya, semua full 18 ya kayak gini. Dan untuk linernya itu ditaruh setiap sub ada 2 liner, ini ditaruh 2-2 ini penampakannya follow. Sudah ditarik baik. Nah, ini di sini juga ada yang ini RDW profesional 2-2 ini di atas untuk menambah kemegahan dari tatanan kereta kompak audio ini. Dan kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk yang sini. Yang di sini ini CLA. CLA yang kemarin sore itu ditata 4 sub naiknya. 4 sub sekarang ditata menjadi 3 sub naiknya. Jadi biar bertambah ke belakang gitu ya. Karena kemarin itu cuma di sini di sebatas ban itu saja ya. Sebatas ban ini. Jadi masih sangat longgar untuk ke belakangnya, dan sekarang sudah menjadi ke belakang itu ya. Dan yang di belakang ini ya, yang di belakang ini planar sama di depan, di bawah ini ditaruh parada, dan di atasnya ini planar 4 sub yang ditaruh berdiri. Di belakang juga sama ada RDW. Nah, ini profesional RDW ya. Ini sama untuk speakernya ini pakai impedan apa ya, polulasan atau hurikan ya. Iki lek ngarani hurikan wong-wonge, aku ya kurang bingung tenan nek masalah jeneng elektrik, cuma tahu sedikit-sedikit saja buake ra kabeh jenenge, jadi kurang paham ya. Ngomong masalah sound system ya
mungkin okay, keliru nih. Jadi istilahnya untuk kalau mengenai suara lebih kurang mungkin bisa merasakan enaknya gitu ya. Jadi kalau kurangnya apa itu kurang paham ya. Dan ini kelihatannya untuk RTA sudah tadi malam ya. Karena ini alatnya sudah dipasang atau belum, ini belum tahu. Kita tunggu aja. Kalau sudah RTA, manoknya untuk siang hari ini sudah bisa langsung gas apa cek sound ya. Dan kemudian nanti apa itu keliling ya, keliling bersama Jebor ya. Coba kita saya tanya ini bapaknya yang menunggu di sini dari tadi malam ini ya. Speaker CLR Akro, tapi untuk kemarin itu katanya Pak Enden ada pembenahan dari linarenya, bukan pembenahan pergantian speaker, pakai apa diingi lavos sih ya, speaker ya. Total diganti sebelum acara dimulai. Wah, sarapan. Mambungi mesti RTA, Pak. Mesti RTA mambungi. Mambungi mesti RTA. Ampun. Anu Pak Kemo. Oh, berarti karek muni ning nggo jan. Jam piro mambungi nek ngrubah? Alam subuh, Mas. Oh, subuh. Kan berarti ndok tak delok tak kira tatanane sepeda rumah di sore. Lah tak delok lho ganti malah malah ketara malah ketara morning teko mburi kok ngono lek dingan dhuwur. Lek dingan ketara dhuwur tok. Ora patek bek. Oh, perubahannya lagi subuh. Berarti wayati RTA wis bayi wis berubah ngene. Wayati RTA mambengi. Piye? Wayati RTA mambengi lho. Bayi wis diganti ngene totonane. Wis berubah ngene. Subuh mang lek anu. Lek apa? Ah, walah, oh no, tak kira mambengi. Mambengi, pembokat ngono kan ketoro mau warning kan mambengi anu no. Jadi untuk perubahannya nah, adalah lepas capean. Boleh turawakan. Lah iya, lek ngono kan ketoro bek teko mburi nggih mlaku bareng ketoro nggo anteng ngono saya. Berarti engko positif mubeng dhisik ya, ketok e. Lah oleh apa? Lah oleh. Wo sik lek oleh. Muga-muga oleh ngono. Kan blas ora nek kampanye iki wektune pun sik ijik. Tanggal 10 lagi entek. Sarapane koyong putih roti ini Pak ya. Dan pinter omong. Kita tunggu aja untuk cek soundnya dari kereta kompak audio. Jadi untuk posisi cek sound dan lokasi cek sound ini belum tahu kemana, di mana ya. Tapi yang jelas nanti sore pasti hadir di ST ya, bersama Jebor dan juga pengajian rutinan malam Selasa ya. Rupanya pengetesan atau RTA subuh tadi ya, bukan tadi malam. Maknanya ini sudah clear, tinggal ngegas ngestruk los. Jadi bagi teman-teman semua yang penasaran dengan suara dari kompak audio bisa hadir ya nanti sore. Semoga nanti sore bisa los dul di markas ST ya. Di samping ngopi kopi bolo. Mantap untuk kopinya. Di untuk aksesorinya masih pakai ini ya, pas lab juga yang selalu dipakai Pak Kemo. Power powernya ndak ketoro mergo ditaruh nih dia. Kita lihat dari power powernya ini. Powernya diingi aku kayak teko kan urung dipasang ya, lagi masang bok terus dirubah iki. Nah, jadi untuk powernya diletakkan di mana belum tahu. Nah. Wow, rupanya untuk powernya ditaruh di sini bolo. Nah ini untuk powernya. Nah, untuk power dari kompak pakai NX 10.000 ya. 10.000 ada, 20.000 juga ada ini. Untuk yang 10.000 ada 1 2 3 6 asli V. Ini untuk apa? Midland ya. V 41.000 ada 2.
Terus yang NX 20.000 ada 1, 2, 3, ada 7 loh untuk powernya NX ya. Power gensetnya 2, jadi pakai yang 135 kPa sama yang ini. Sama yang berapa ini 80 kPa ya untuk gensetnya. Jadi kemarin sore itu sopirnya ini ngomong kalau nggak mendadak ini dikasih truk yang glowing. Jadi karena posisi dari mencarinya truk ini terlalu mendadak, jadi kayak begini ya adanya ini ya. Nah, dan ini kemarin rencananya untuk gensetnya ditaruh di truk aja, tapi bertanya sama Jebor ya. Jebor itu katanya kalau boleh ada izin akan keliling di wilayah Serengat. Jadi ditaruh di seperti ini waktu kemarin hujan-hujan. Ya. Sambil ngalap berkah bersama Gus Idam di Markas ST ya, sambil melihat karetanya kompak audio ya. Jadi untuk gambar ini ndak apa ini istilahnya agak sulap ya, karena bungnya hitam semua dan lokasi pun di luar panas, di dalam agak iup, jadi kurang jelas ya untuk gambarnya. Ini mencari thumbnail dulu. Oke, belum, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Jamus Channel, dan ikuti dan terus pantau tentang perkembangan kereta kompak audio yang kereta dadakan. Nah, dari kompak audio yang akan ngalap berkah bersama Jebor dan juga Gus Idam pengajian rutinan di malam Selasa malam hari nanti. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.